Lagi sahabat Indonesia Tempo dulu. Di edisi ini saya akan mereview ini. Lampu apa ini? Lampu badai. Nah, kebetulan ini saya barusan dapat lampu badai ini. Bentuknya sangat kecil, sangat ya yang ukuran kecil. Ya, yang ukuran kecil. Ini biasanya saya masih ingat waktu SD kalau ada kemah menggunakan ini. Nanti ini diisi minyak tanah ya atau minyak gas. Terus ditaruh di depan tenda. Di depan tenda yang dibuat santelan sendiri itu ya. Nah, gini guys. Nah, sangat keren sekali ya. Nanti kalau kita ada acara keliling ya, renungan malam atau apa itu mencari jejak, itu menggunakan ini. Kita pegang seperti ini, kita telusuri sungai, hutan, menggunakan ini. Karena dulu center itu belum ada ya. Ya adalah cuman enggak sebanyak, istilahnya orang lebih murah menggunakan ini. Karena hanya menggunakan bahan bakar minyak, sudah penerangannya sudah bagus. Kalau senter kan hanya untuk satu orang, kalau ini bisa untuk satu tenda di depan. Dan saya dapat ini biasanya itu warnanya biru, namun ini warna hijau. Jadi jarang sekali yang lampu yang seperti ini warnanya biru. Nah, ini yang warna biru ya, yang biasanya pada umumnya ini yang ukuran besar. Ini ukuran besar. Ini yang jelas sumbunya lebih panjang sehingga terangnya lebih terang dari yang ini. Namun kalau warna saya lebih suka yang hijau. Ini original guys, ini original warna hijau. Kalau ini original warna biru. Nah, ini guys biasanya. Ya, ini made in buatan Cina, Shanghai Cina. Kalau yang bagus lagi itu yang dari Eropa, guys. Yang dari mana itu? Jerman ya. Yang dari Jerman itu, wah sangat bagus sekali. Cuman ya harganya jauh sih, lebih mahal. Oke ya, guys. Sementara review lampu badai ini. Tetap dukung channel saya yang belum subscribe. Mana. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys. Like, komen, dan share ke sahabat Indonesia Tempo dulu. Bye bye.